Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share satu lagi Gcam versi terbaru, yaitu Gcam 82 LMC. Ya, Gcam ini adalah Gcam Leica mode ya, yang tentunya di sini ada fitur unggulannya yaitu fitur Leica. Selain ada Leica mode, di sini ada beberapa fitur lainnya yang tentunya tidak kalah menarik ya. Termasuk ada manual ISO, kemudian ada manual shutter speed. Lalu di sini cukup ramai ya untuk di viewfindernya, dan juga sudah support aux lens, yang mana di sini sudah support untuk ultra wide dan juga mode makro. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Di sini untuk APK-nya sebesar 103,9 MB. Jadi cukup kecil, tidak terlalu besar ya. Dan juga di sini saya sediakan untuk config-nya, yaitu config Leica style. Untuk menginstalnya seperti biasa ya, seperti menginstal APK pada umumnya. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcam-nya sini ditekan lama, lalu pilih info APL, kemudian clear data, clear all data, kemudian OK. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, kemudian ini kita izinkan ya, kita allow semuanya. Oke, sampai di sini proses installnya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config-nya. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setelan ya. Kita buat dulu folder config-nya, masuk ke menu setelan, lalu pilih yang paling atas sendiri ada image processing. Kemudian kalian ke bawah, pilih save the config ya. Ini, kemudian use. Oke, selanjutnya silakan kalian download untuk config-nya. Link download ada di deskripsi ya. Oke, kalau sudah silakan config-nya kalian pindah atau kalian move ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder LMC82 ya, yang ini. Lalu tempel di sini, di dalam folder LMC82. Oke, kalau sudah kita buka lagi Gcam-nya ya, Gcam LMC82-nya. Lalu kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config-nya, yang ini ya teman-teman, Leica style LMC 8.2. kemudian kita restore, kita use ya, kita pilih. Oke, nah sampai di sini untuk restore config-nya sudah selesai ya, dan di sini sudah muncul beberapa fitur unggulannya, termasuk ada di atas sendiri ada pengaturan untuk manual ISO yang bisa diatur mulai dari auto 100 sampai 51.200. Kemudian di bawahnya ada shutter speed ya, yang bisa diatur juga mulai dari 1/15 detik, kemudian maksimal ada di angka 59 detik, dan untuk paling cepat di sini ada 1/1 second ya, yang tentunya bisa kalian gunakan untuk foto water drop, dan juga untuk yang maksimalnya bisa kalian gunakan untuk long exposure ya, maksimal di angka 59 detik. Kemudian di bawahnya sini ada pengaturan untuk ada AWB, kemudian ada exposure, lalu ada resolution, kemudian ada Leica dan juga LDR. Nanti langsung kita praktekkan di luar ya untuk fitur-fiturnya. Kemudian di sini ada support untuk aux lens juga ya. Di sini untuk kamera utama, kemudian ada
untuk wide angle seperti ini. Ini wide angle. Kemudian yang 06 ini adalah untuk lensa makronya. Nanti kita tes di outdoor saja ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada fitur untuk quick zoom seperti biasa ya. Dan untuk fitur-fiturnya seperti biasa, untuk mode netsetnya ada astrofotografi. Kemudian di sini ada mode portrait, lalu ada kamera, kemudian ada video. Untuk videonya seperti biasa ada slow motion, normal, dan juga time lapse. Nah, untuk di Redmi Note 10 fitur slow motionnya, oh bisa ya? Oh nggak bisa. Untuk di Redmi Note 10 masih force close, teman-teman. Dan di sini untuk fitur-fitur yang lainnya, untuk time lapse oke, untuk video oke ya. Lalu di mode lainnya sini ada panorama, photosphere, dan juga playground, dan semuanya bisa digunakan ya, semuanya work, teman-teman. Kita coba untuk yang playgroundnya. Nah, untuk playground ini enggak include ya, kalian harus install sendiri. Silahkan untuk tutorialnya kalian cek di deskripsi ya, sudah saya sertakan untuk linknya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya langsung kita tes di outdoor ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita tes di outdoor ya. Ini kondisi di sini jam 16.27 atau setengah 5 sore ya, dan seperti ini kondisinya, teman-teman. Langsung kita tes ya. Yang pertama kita tes untuk kamera utamanya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk fitur-fiturnya ada AWB atau Automatic White Balance, kemudian ada exposure, lalu ada res, ini resolution ya. Buat HP kalian yang support 48 pixel, fitur ini bisa digunakan. Kemudian di sini ada Leica mode, yang mana ini adalah merupakan fitur unggulan dari Geekam ini. Dan di bawah sendiri ada LDR. LDR ini kebalikan dari HDR ya, yang artinya low dynamic range. Oke, nanti langsung kita praktekkan semuanya ya, satu per satu biar teman-teman paham. Kemudian yang ini untuk ISO-nya ya. Untuk ISO-nya dia maksimal di 51.200. Lalu di sini ada pengaturan untuk shutter speed ya. Untuk shutter speed-nya cukup banyak, ada 1/15 detik. Kemudian dia angka maksimalnya ada di 59 detik ya. Dan support untuk 1/1 detik juga, yang tentunya bisa kalian gunakan untuk foto water drop atau water splash. Dan juga mendukung long exposure ya, teman-teman. Kemudian di sini ada quick zoom seperti biasa ya. Lalu di sini ada pengaturan untuk aux lens-nya. Di sini ada ultra wide dan juga makro ya. Nah, seperti ini. Ini untuk makronya 06, kemudian 10 ini untuk lensa utama, dua kali ini untuk ultra wide. Oke. Selanjutnya langsung kita tes ya, teman-teman. Ini untuk fiturnya saya matikan semuanya ya. Untuk yang fitur ini saya matikan semuanya. Kemudian HDR Plus Enhance aktif ya. Kita coba, teman-teman, ke arah sana aja. Ini melawan matahari ya, di sana ada matahari. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini Leica modenya posisi off ya. Kemudian kita coba Leica-nya kita aktifkan. Oke, seperti ini. Ini Leica mode aktif ya. Dan ini Leica-nya nonaktif. Ada bedanya ya, teman-teman. Oke, dia untuk
ketika Leica mode-nya diaktifkan, dia gambarnya lebih smooth ya. Lebih smooth. Oke. Kemudian kita coba tambahkan AWB. Ini plus AWB ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba untuk ultrawide-nya. Ini untuk ultrawide ya. Oke, seperti ini untuk ultrawide. Work ya untuk ultrawide-nya. Kemudian untuk makro, kita coba cari objek kecil untuk foto makro. Nah, ini teman-teman. Oke, ini untuk makronya. Teman, saya lebih suka untuk menggunakan kamera utama ya untuk foto makro ketimbang menggunakan lensa makro. Oke, di sini saya mau mencoba menggunakan lensa utama untuk foto makro ya. Oke, kita coba untuk foto makro ya. Dan hasilnya mantap, super detail seperti ini. Kita coba ngezoom ini teman-teman. Oke, ini 7 kali zoom seperti ini. Oke, ini 7,2 kali zoom ya, dan hasilnya bagus ya, tidak pecah. Ini 7 kali zoom. Kemudian kita coba full zoom, ini 10 kali zoom teman-teman. Dan seperti ini 10 kali zoom, ini 7 kali zoom ya. Dan inilah beberapa sampel foto yang lain ya. Hasilnya seperti yang kalian lihat di layar ya, cukup bagus. Dan untuk foto selfie dan objek manusia cukup bagus. Untuk warnanya tidak lebay ya, dan warna kulitnya juga natural seperti ini. Kemudian untuk mode malamnya seperti ini. Ini untuk Leica-nya off. Kemudian ini untuk Leica on. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.